Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah yang pada malam hari ini kita digerakkan hati sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita masing-masing dari kediaman kita masing-masing, sehingga tibanya di kediaman saudara kita, orang tua kita, Bapak Rudi beserta keluarga, yang insya Allah perjalanan kita dari rumah kita masing-masing setibanya di rumah beliau, mudah-mudahan Allah jadikan ibadah beliau mulai. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tidak lupa kita sandingkan, kita haturkan kepada pimpinan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya yang insya Allah kita selaku umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di yaumul akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah pada malam hari ini bertepatan sebenarnya malam Jumat ini kami dari Tangerang paguyuban sesatu jaga pimpinan apa itu langsung sedianya di kediaman rumah teman kami, tapi karena sukacita kami yang begitu besar, takdim kita kepada guru, kepada orang tua, sehingga malam Jumat yang sedianya di kediaman teman kita di Tangerang kita alihkan pengajian tawasulan rutinitas malam Jumat kita alihkan di kediaman Pak. Alhamdulillah kedatangan kita disambut dengan baik. Terima kasih wabil khusus untuk saudara-saudara bapak-bapak sekalian di sini. Mohon maaf jika kedatangan kami telat karena memang jarak ditempuhnya tidak 3 menit melainkan kurang lebih 1 jam. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat kita bisa berkumpul dengan keluarga kampung Koren pimpinan Bapak Edi. Pada malam hari ini rasa suka yang mendalam berkumpulnya kita di sini di tengah-tengah sudah hadir orang tua kita, guru kita, Abah Ebor Hamami beserta ponakan saya Ebo jauh dari Kuningan. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita mungkin bermunajat kepada Allah yang esok akan ada perjalanan jauh yaitu ke daerah Sanghyang Sirah di Pulau. Mudah-mudahan malam hari ini dipimpin langsung doa oleh beliau, guru kita, orang tua kita. Perjalanan ziarah esok diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga mendapatkan barokahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kiranya itu saja mukadimah dari saya. Mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya bila ada salah kalimat dan ucapan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Siru abali antamis bahu suduri. Allah ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bushra lana نلنا المنى زال العنا وفى الهنا والدهر أنجز وعده والبشر